pertama itu kita yang membedakan kita dengan barbershop yang lain itu pelayanan kita sih. Pelayanan kita itu berbeda dengan barbershop yang lain yang pertama. Terus kita juga menggunakan caster yang profesional. Yang ketiga itu kita menyediakan tempat yang nyaman. Jadi customer kalau datang itu kita akan menyuguhkan service dan juga tempatnya yang nyaman. Jadi feel-nya itu bakal beda daripada barbershop yang lain. Tapi untuk saat ini kita mejanya itu udah bisa buat cuci rambut. Jadi bisa potong, bisa cuci, terus juga kita ada servis yang lain. Itu kita ada masker, ada black mask, ada gold mask, ada hair spa, terus juga bisa customer juga nanti kita bakal kasih massage juga. Kalau untuk dari total keseluruhan servisnya itu kita dari 20 ribuan sampai yang paling mahal itu 80 ribuan. Oh, kita juga ada dua jenis. Jadi ada Captain Barbershop yang reguler, yang satu lagi ada Captain Barbershop Premier. Jadi kalau yang Premier itu dia lebih, ya bisa dibilang lebih fancy lah, dan juga servisnya itu beda daripada yang reguler. Oke. Kita juga ada produk pomade. Jadi kita punya tiga jenis pomade. Yang pertama itu pomade yang water based, ada pomade yang clay, juga ada yang kids clay. Oke. Itu pomade-pomade lokal kah atau impor dari luar? Pomade lokal. Pomade lokal, berarti memang produk-produk dalam negeri. Yes, ya kita produksi sendiri. Nah, range harganya boleh tahu kak, pomade yang paling terjangkau sampai yang paling mahal tuh? Kita pomade kan ada tiga jenis, itu semua harga kita pukul rata 100 gram. Ukurannya itu semua 90 ribu. Enggak ada. Merokok lu ya?